Pasokan ikan dari nelayan pesisir Pulau Haruku Maluku Tengah cukup tinggi, membuat harga ikan di Mardika menurun. Inilah kondisi harga ikan di Pasar Mamoken, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Vira, salah satu pedagang yang ditemui Moloka TV Sabtu pagi, mengaku saat ini harga ikan menurun beberapa pekan terakhir. Ini disebabkan karena pasokan ikan dari nelayan pesisir pantai Pulau Haruku yang suplai ke pasar cukup tinggi. Sebelumnya harga ikan sempat dijual di atas kisaran Rp1.200.000 per loyang, namun harga ikan ini kembali menurun setelah kondisi cuaca laut kembali membaik. Saat ini hasil tangkapan melaut para cukup banyak sehingga memicu harga ikan mulai turun drastis Rp900.000 per loyang. Seperti ikan kawalinya, momar, make, puri, tatari, hingga cumi dibanderol dengan harga yang variasi. Oh, untuk sekarang ini harga ikan ada harga di bawah. Harganya tidak terlalu mahal. Sebelumnya bisa 1 juta, kalau misalnya momar seperti ini, harga termahal sudah 1.200.000. Sekarang ini taruh 900. Pasokan ikan dari Pulau Haruku. Ini yang masuk ini bisa lihat jenis ikannya, ada momar putih, ini momar, ini tatari, campur dengan momar kecil. Yang campur ini sudah dia punya harga pasaran 500. Bagaimana? Kalau cumi sendiri ini bisa 500, tapi tergantung pasar. Biasanya kalau cumi mahal bisa 1 juta, bisa 800. Sementara Kota, seorang pedagang ikan asal Tulehu, mengatakan pasokan ikan yang didatangkan di pasar mulai berubah harga. Untuk saat ini harga ikan seperti momar per loyang Rp800.000, komu Rp600.000, dan momar merah Rp500.000. Sementara pedagang membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang tak menentu seperti Rp800.000 hingga Rp1.000.000 per loyang. Harga ikan ini dia kalau naik ya harga penjual di pasar dia naik. Berapa tuh? Itu pasang surut ya. Kalau untuk sementara ini mau berbesar begini 800. Nah, 850. Kalau komu yang kecil-kecil campur itu 600. 5,5. Kalau momar merah sampai 5,600. Tergantung pasar. Ini pamel dari ini berapa? Ya, ambil dari si punya mancingnya, ambil dari orang mancing. Nelayan. Itu berapa pamel, berapa harga? Ambil itu pasang surut. 8,5, kadangkala 8, kadangkala 1 juta juga pasang surut. Kalau pasar panas ya harganya panas, kalau pasar dingin harga dingin. Joshua Kaya, Moloka TV.